Kondisi di tempat rekreasi Sangkan Purip Alam di Desa Sangkan Purip hari kedua Lebaran cukup ramai. Nanti kita tanya-tanya pengurusnya gimana keadaan atau tata cara untuk masuk ke dalam, apakah menggunakan protokol atau longgar atau gimana, kita dilihat. Baik Ibu, sebelumnya dengan siapa dulu punten? Dengan Ibu Rini, Pak. Pengelola atau di mana? Sebagai apa? Sekretarisnya di sini. Sekretaris. Iya. Ini tuh namanya tempat wisata apa, Bu? Sangkan Purip Alam, Pak. Sangat. Iya. Gimana, Bu, untuk hari pertama sama hari kedua ini, Bu? Kunjungan kalau wisata. Kalau hari pertama ya masih biasa sih, kemarin biasa seperti hari-hari Minggu gitu. Terus kalau hari kedua rada meningkat. Ya. Adanya himbauan pemerintah untuk adanya pembatasan pengunjung barangkali. Ya. Di sini diterapkan atau gimana, Bu? Iya, di sini diterapkan seperti cuci tangan, seperti pakai masker. Untuk kapasitas sendiri, Bu, dikurangi atau gimana, Bu? Jumlah-jumlah. Dibatasin ya sampai kemarin 50%, tapi sekarang 25% gitu. Jumlah pengunjung? Iya. Oh. 25% mungkin ya disesuaikan 25%-nya untuk kondisi Lebaran gitu, bukan kondisi hari Minggu. Gitu. Dari pemerintah sendiri, Bu, ada himbauan melarang pengunjung dari luar daerah barangkali nggak ada? Ya, kalau dari luar daerah artinya nggak ada, Pak, untuk sewilayah 3 mah nggak. Tapi sementara ini pengunjung dari luar, pengunjung lokal barangkali, yeah, dari luar daerah Kuningan banyak, Bu? Yeah. Nggak bisa membedakan ya? Nggak bisa membedakan. Yeah. Tapi ya kelihatannya sewilayah 3 aja. Nah gitu. Untuk operasionalnya ya, sendiri, Bu? Ya. Yeah. Operasional sendiri, jam operasional tetap seperti semula atau jam ada pembatasan? Operasional masih dibatasin, Pak. Yeah. Sampai jam berapa? Yeah. Dari jam 8 sampai jam 6 sore. Jam 6 sore. Iya, sampai 18. Dulu saya hampir 24 jam, Bu, ya? Iya, 24 jam. Jadi sekarang sampai jam 6 sore. Iya. Untuk tiketnya masih sama, Bu? Tiketnya dari Januari kemarin dewasa 20, anaknya 15. Anaknya 15. Ya. Bu, untuk 2 tahun ini kan kita mengalami pandemi ini, Bu. Ada perbedaan di jumlah pengunjung tahun kemarin sama tahun sekarang di hari Lebaran ini. Ya, kalau sangat jauh sih. Yang sekarang turunnya, apa? Ya turunnya sangat. Jadi waktu tahun kemarin masih mending, Bu. Ya, masih mending, ini turun ya 50%. Suasana kolam Sangkan Purip alami hari kedua Lebaran cukup ramai, cuman dari pihak pengelola ada pembatasan pengunjung sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Untuk wisatawan yang mau berkunjung, jam operasional itu jam 8 sampai jam 6 sore. Suasana cukup ramai, cuma tidak terlalu padat karena ada pembatasan jumlah pengunjung. Untuk orang pengunjung yang memiliki suhu badan atau kondisi tubuh yang kurang fit, jangan memaksakan diri karena di sini ada pengecekan suhu tubuh. Jadi kita larangkan masuk. Apa?
Bu, sebentar, dengan siapa punten? Bu Oni. Dari? Losari. Dari Losari. Ibu untuk mengunjungi ke sini tahu dari mana, Bu? Ya, sering, dan setiap tahun sering ke sini. Itu waktu datang ke sini ada penyekatan barangkali perjalanan nggak? Nggak ada. Ibu langsung ke sini atau ada nginep dulu di sini?